الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita, yang telah memelihara kita, yang telah menjaga kita, yang telah memberikan rezekinya kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh urusan hidup kita. Kita manusia hanya menjalankan skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah lah sang aktor yang menentukan jalan hidup kita. Manusia boleh berusaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sang penentu hasil daripada usaha kita. Salawat teriring salam senantiasa terkirim kepada junjungan kita tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita ikuti cara hidupnya, kita ikuti jalan hidupnya, gerak-geriknya kita ikuti, maka kita akan selamat di dunia sampai di akhirat dan sampai kepada tujuan terakhir yaitu syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini tak lupa kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jemaah sekalian agar mari kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita. Disitulah harga dirinya manusia. Disitulah tanda kemuliaan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melekatkan kemuliaan manusia pada pangkat dan jabatan seseorang. Bukan pada sukunya, bukan pada bangsanya. Akan tetapi kemuliaan seseorang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selaku khatib senantiasa berwasiat kepada diri khatib dan kepada seluruh jemaah di setiap Jumatnya agar supaya kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa adalah menjadi penentu satu negeri menjadi makmur ataupun berantakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jika ada penduduk satu negeri kata Allah, "Amanu wattaqu, beriman dan bertakwa kepada Allah." Maka janji Allah, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah berjanji akan membuka keberkahan dari langit dan dari bumi.
Walakin kadzabu. Kalau manusia mendustakan perkara demikian, maka tunggu janji Allah Subhanahu wa taala dengan azab-Nya yang pedih. Maka ayat dalam ayat ini pun bisa diartikan terbalik. Maksudnya adalah ketika manusia tidak mau beriman dan tidak mau bertakwa, maka janji Allah, Allah akan menutup daripada keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat barakah di dalam ayat ini. Barakah adalah satu sifat yang melekat pada benda-benda yang kita miliki saat ini. Ketika kehilangan keberkahannya, walaupun bendanya kita miliki, akan tapi manfaatnya akan berkurang bahkan hilang. Itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Maka apa itu barakah? Pernah kami sampaikan barakah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada diri seseorang, bertambahnya kebaikan pada nikmat yang kita miliki. Contoh kecil ketika kita makan dan minum. Orang yang tidak mendapatkan keberkahan dalam makan dan minuman adalah orang yang hanya makan dan minum lalu hanya hilang lapar dan dahaganya. Akan tetapi orang yang mendapatkan keberkahan dalam makanan dan minumannya adalah orang yang makan dan minum, hilang lapar dan dahaganya, sekaligus juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi obat makanan dan minuman yang dimasuk dalam tubuhnya. Itulah namanya barokah yang masuk kepada diri seseorang. Bahkan ketika berkah masuk dalam makanan dan minuman seseorang, dengan makanan dan minuman yang dimakannya, yang diminumnya, akan menjadi kekuatan untuk orang tersebut semakin taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya, mudah untuk meninggalkan larangan-larangan-Nya. Akan tetapi ketika keberkahan hilang dalam diri seseorang, dalam makanan dan minuman seseorang, maka akan mudah orang tersebut melalaikan perintah-perintah Allah, malas dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka PR kita bersama adalah mencari keberkahan dalam kehidupan kita. Maka bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, hadirin sidang Jumat rahimakumullah? Adalah senantiasa kita mengikuti tuntunan yang dibawa oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya melalui para ulama, para guru-guru kita yang soleh. Dengan demikian, keberkahan itu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Kita ingin berdagang yang berkah, maka ikutilah pedagang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermodalkan yang halal dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Kemudian kalau kita ingin makan dan minum yang berkah, maka carilah makanan dan minuman yang dalamnya tidak melanggar syariat-syariat agama Islam. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Qur'an bahwasanya ketika manusia datang ke masjid, Allah menggunakan kalimat ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Mari kita perhatikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Allah membuka kalimat dalam ayat ini, ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, khudu zinatakum, gunakanlah pakaian terbaik kamu, inda kulli masjid, setiap kamu datang ke masjid. Artinya adalah setiap kita hendaknya menyiapkan pakaian terbaik kita untuk datang ke masjid. Jangan sampai bapak-bapak hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita kondangan ada pakaian khusus kita, kalau kita ke kantor ada pakaian khusus kita, sedangkan ke masjid tidak ada pakaian khusus yang kita siapkan. Maka gunakan pakaian terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa kulu washrabu, dan Allah perintahkan makan dan minumlah kalian. Wa la tusrifu, tapi jangan sampai dalam makan dan minuman berlebih-lebihan di dalamnya. Allah menutup ayat ini dengan innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ternyata berlebih-lebihan itu tidak diajurkan, bahkan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berlebih-lebihan dalam menyukai seseorang, termasuk berlebih-lebihan dalam membenci seseorang. Kenapa demikian? Karena dalam Islam, boleh jadi orang yang kita benci saat ini, suatu saat kita akan baik dengannya. Lalu kemudian kebencian yang pernah kita tanamkan terlalu parah akan membuat kita untuk sulit memaafkan seseorang. Akan tetapi orang yang membenci seperlunya, mencintai seperlunya. Termasuk dalam segala hal, dalam segala hal hubungan sesama makhluk, tidak boleh kita saling berlebih-lebihan dalamnya. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Allah berjanji ketika orang-orang yang senantiasa menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sesuai dengan tuntunan nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kemenangan bukan cuma di dunia tapi sampai di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa mentaati perintah Allah, mentaati perintah Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang agung. Itulah makna kemenangan dalam Islam. Kemerdekaan yang kita miliki saat ini, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, adalah didapatkan dengan perjuangan dan banyak rintangan saat itu. Akan tetapi, karena begitu keras perjuangan yang dia lakukan oleh para ulama dan rakyat Indonesia pada saat itu, sehingga hari ini alhamdulillah kita merasakan manisnya merdeka. Merdeka yang sungguhnya adalah kita tidak terjajah oleh apapun, bahkan oleh hawa nafsu kita sedikit pun, bahkan oleh pekerjaan kita. Maka jangan sampai di antara kita beralasan tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala karena pekerjaannya, karena urusan keluarganya. Akan tetapi semua itu kita jadikan sebagai motivasi untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari perintah Allah, dari zikrullah, terutama salat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan demikian, kata Allah, dia termasuk orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Hendaknya kalian menginfakkan harta kalian, sedikit daripada harta kalian. Min qabli ay ya'ti ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian namanya kematian. Fayaqul, kemudian dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya ditunda lagi sedikit, ditangguhkan lagi sedikit ajal, fasaddaqa, maka saya akan bersedekah, maka saya akan berbuat baik. Wa akum minas solihin, dan saya akan berusaha menjadi orang yang soleh. Akan tetapi ketika kematian telah datang, diumumkan dari speaker masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si fulan bin si fulan. Dan boleh jadi itulah nama kita, dan kita tidak bisa lagi kembali ke dunia ini. Maka perlu menjadi peringatan buat diri kami dan kepada jemaah sekalian, bahwa kita ini di dunia adalah tempat untuk meninggal, bukan tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala, tempat kakek kita yaitu Adam alaihissalam dan ibu kita Siti Hawa. Maka hadirin, misi kita bersama adalah kita kembali ke negeri akhirat dengan selamat, tidak transit lagi di neraka. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dunia adalah tempat, salah satu tempat persinggahan yang kita hanya numpang lewat, yang mana profesi kita hari ini semuanya hanyalah titipan. Profesi kita hari ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang abadi. Kalau hari ini ada yang jadi PNS, maka PNS-nya sementara. Ada yang jadi pedagang-pedagang sementara. Ada yang jadi ustaz-ustaz pun sementara. Ada yang jadi apapun itu sifatnya sementara. Dan yakinilah, apapun yang kita alami di dunia ini semuanya sifatnya sementara, susah sementara, senang pun sementara. Maka kita, tugas kita bersama adalah jadikan diri kita termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sukses dalam ujian apapun dalam kehidupan kita di dunia yang sementara ini. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan menjadi orang-orang yang sukses yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, yaitu orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat, dan pada akhirnya kita semua akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في الآية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا كريم الله أكبر